ponik iya. Hello everyone. Oh my god. Sorry. Okay. Halo semuanya. Shit. Belum di mute. Sorry. Jadi aku mau ngasih tahu kalau game aku baru rilis. Game kerjasama sama Gambir Studio. Kalian bisa download di Google Play Store dan juga buat yang pakai iPhone itu juga bisa di-download di Apple Store. Apa lagi? Oh shit, I cannot play this. Harus diinstal dulu Google Play Games yang terbaru. Jadi udah pada nyobain belum gamenya? Namanya Jurit Malam. Cuma 5.000 doang kok. Nama gamenya Jurit Malam. Aku type dulu ya. Jurit Malam. iOS and Android. Wait. Sebentar aku type dulu. And Android. Oh, let me pin this one. Pin comment. Okay. Game horror. Ini gamenya, tak liatin dulu ya. Genrenya puzzle horror survival. Gak kelihatan. Sheh. Nih, ikonnya pokoknya ada foto aku. Ini game ya. Jurit Malam kelihatan gak? Kelihatan gak? Jangan lupa kalau abis main bintang 5 ya. Apalagi ya, sebenarnya live streaming ini tujuannya emang buat promosi doang sih. Oh ya, sama kalian kalau udah main game itu jangan lupa buat kasih bintangnya, kemudian review juga. So, please rate and review our game. Thank you. Apa lagi? Game ini ada catatannya, jadi aku lihat dulu biar nggak lupa. Jadi gamenya available di Android dan juga iOS. Dan yang kedua itu cuma 5.000 doang itu harganya, goceng. Jadi nggak usah komplain lagi ya, udah murah banget itu. Dan game horror ini not pay to win, so don't worry. Kalian catatannya ya. Jadi kalian kalau udah bayar, kalian udah bisa full access ke gamenya. Jadi kalau misalnya ada crack atau apa, gak usah di download ya. Kalian langsung aja downloadnya di Apple Store atau di Google Play Store dan bayar 5.000. Apalagi ya, oh dapat kalau udah download itu kan di gamenya ada galerinya, itu bisa dapat eksklusif foto galeri. Ini malam apa sih ini? Hari apa ini? Malam Jumat ya kak? Iya ya, pas ya malam Jumat ya.
Jadi gitu, udah pada download gamenya semuanya. Kalau kalian ada temen YouTuber tuh bilang ya seru main gamenya. Jadi kalau banyak yang support, banyak yang main, banyak yang download, kan pastinya kan ke depannya bakal banyak perkembangan lainnya. Atau maybe karakter-karakter baru. Thank you. Oh. Jadi seperti itu. Ada yang bilang sih download gamenya cuma mau dapat foto packnya doang. It's okay. Yang penting kalian download gamenya. Oh, itu game, kirain film, movie. Tapi nanti ya, suatu saat ya. Jadi untuk awal tahun ini, Lala ngeluarin game dulu. Yeay, selamat main, Nekozo. Apa ini? Cafe Bill OTW kamar mandi, silahkan. Oke, okay. Giovanni, gamenya bagus. Oh, thank you. Dan aku butuh banget saran dan juga masukan dari kalian. Itu ditulis aja waktu kalian ngasih review buat gamenya. Oh. Sorry. Barusan aku melihat ada catatan baru. Shit, god damn it. Bring. Jadi barusan asisten ada yang nulis ini. We need more money for developing the game. Oke, gue gak mau muna ya gitu. Soalnya kalau misalnya mau banyak fitur bagus, tentunya supportnya juga kudu banyak. Gamenya merinding abis, sumpah. Merinding semua apa merinding sebagian? Oh, ada yang bilang pakai bikini dong kak. Wah, ini kalau pokoknya kalau gamenya udah lewat 100.000 100.000 download ya, mungkin nanti ada konten khusus ya, macam di Patreon gitu, dimasukin ke gamenya. Terus nanti rate usianya nambah. Oh yes. Tadi ada yang minta pakai bikini kan. Aku gak mau pakai bikini kalau sekarang. Ya, yeah, let us keep it family friendly first. Kelihatan gak sih? More money, better games. Maybe it will turns out to be a sexy game. I don't really know. Atau nanti bikin game baru. Oh. Apa ini? Orang asing. Kami semua anak kos 47A mengucapkan selamat malam penyembah. Thank you. Gitu ya. Kak, unboxing Patreon dong. Nanti ya kita bahas Patreon ya. Pokoknya kalau yang udah jadi Patreon otomatis tahu konten-kontennya kayak gitu. But keep it to yourself because it's private content. Kita nggak ada unboxing Patreon, ngapain ya gitu. Soalnya kalau kalian jadi Patreon kan otomatis tahu semua. Mbak, jidatnya lebar. Hahaha, I don't care. Buat channel YouTube udah paling nggak tahu aku isi apa gitu.
aku bukan YouTuber sih, jadi aku bikin YouTube tuh emang cuma what the fucking shit. Oh, cuma buat lucu-lucuan aja. Ah, satu lagi. Berhubung tadi ada yang bahas Patreon, aku mau ngasih tahu kalau kebetulan yang nonton ini ada patronku. Kalau Patreon hari ini lagi maintenance, mestinya aku distribusi hari ini. Tapi seburuk-buruknya kalau sampai tengah malam nanti aku kirim-kirim juga nggak bisa, buka Patreonnya juga susah. Itu paling besok. Itu datanya sih udah ada. Seperti itu. Ah, bikin video sama korigor lagi itu. Ya kalau banyak di kalau banyak di video dia yang request bikin sama aku ya maybe. Halo dan halo Muhaditya Akram. Raja, saya dari tadi main jerit malam takut terus was-was jer baru masuk kelas ada ada nganu. Unboxing bra, ya bra gitu-gitu aja. Model rambut baru ya? Enggak kok, ini model rambut abis diikat terus jadi nekuk gini. Ya, anyways, jangan lupa main gamenya ya. Don't forget to play the game. If you don't know, ini bisa dilihat nih udah kurang jelas apalagi ampun. Nih, jerit malam ya. Kemudian nah di situ aku kalau main nanti spoiler. Ya, terus ngomong-ngomong yang ngisi suara aku juga, jadi mukanya muka aku, suaranya suara aku gitu. Kalau banyak yang download nanti fotonya yang makin banyak gitu. Pokoknya itu sebagai bentuk aku mengapresiasi segala bentuk support gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, ih kok bayar 5.000 lagi? The fuck, itu 5.000 kalian bisa beli es teh 2 biji. Masih komplain juga. Gitu. Mode pembayaran pakai Google Play ditolak. Oh iya kah? Nanti aku instastoryin caranya. Oh, jadi bisa jadi kartu kreditnya limit or something. Soalnya di Patreonku juga ada yang dia pembayaran tapi akhirnya ketolak. Itu biasanya kartu kreditnya udah limit gitu. Tapi bisa aja dicek dulu. No make up ini ya. Pakai alisnya ditusir dikit gitu sama pakai sedikit foundation biar brenjolannya nggak kelihatan. Di iOS dia sudah rilis belum? Udah. Kalau misalnya di search nggak bisa, coba ke bioku aja terus klik linknya ya. Itu link kemana? Kayaknya ke Android. Ya nanti aku post linknya. Tapi mestinya sih di search sudah ada. Terinspirasi dari game horror sebelah ya? Oh enggak, terinspirasinya dari aku gitu, makanya aku yang diajak kerja. Gitu. Kak, kok tambah jenong gitu? Oh berarti kapasitas otaknya jauh lebih banyak daripada kamu. Gitu ya. Anyways, download ya gitu. Jadi tujuannya aku live streaming ini apa? Buat promosi, buat kasih pengumuman, that's it gitu. Multiplayer atau single player? Single player. Kayak aku masih single. Gitu ya. Jadi gamenya single player karena menyesuaikan statusnya dengan ya dengan aku. Kayak gitu. Di
Di bintang 5 ya, pokoknya harus bintang 5. Wah, awas tuh enggak bintang 5. Kasih link iOS-nya juga dong, download juga. Oh iya. Nanti dikabarin. Halo, halo semua. Bentar ya, ini aku baca dulu. Aku bales komen-komen atau pertanyaan yang rada pantes ya, yang nggak pantes aku lewatin aja. Iya. Pokoknya mainin gamenya, dijamin seru. Kalau nggak ngerasa nggak seru, di review ya gitu. Tapi tetap bintang 5 walaupun reviewnya jelek. Aku nggak terima bintang kurang dari 5, pokoknya harus 5. Kalau misalnya nggak puas, sebenernya I don't think that we need to tell them about that, right? Sebenarnya bisa refund juga, tapi apakah iya kalian mau nge-refund 5.000? Coki Nathanael, gamenya seru nggak gitu? Harus download sama mainin pokoknya biar tahu seru apa enggak itu. Kak, gamenya PC atau Android? Game HP. Ntar ya. Kalau progresnya bagus, mungkin nanti kita akan keluarkan game lain buat PC gitu. Temanya Cyberpunk. Oh my god. Raja, anti refund club kalau saya mah. Wih. Mental orang kaya bagus. Genre gamenya kayak gimana? Horror puzzle gitu. Horror puzzle, horror adventure, something like that lah. You just try the game first. Kak, kalau misalnya udah beli gamenya terus dihapus, mungkin kamu maksud di uninstall terus pengen download lagi, bayar lagi nggak kak? Kayaknya sih enggak ya, selama kamu tetap login di akun yang sama. Gitu. Jadi, apakah ada pertanyaan lain? Tapi seputar game yang baru rilis ini ya. Kalau lah di gamenya ada customisasi karakter gitu nggak? Siapa tahu bisa aja ganti cost gitu. Nanti kalau yang download banyak pasti fiturnya nambah. Iya. Habis download free foto sama kakak ya gitu. Baru free foto pack doang gitu loh. Karena sekarang kan belum ada yang namanya pintu kemana saja. Jadi nggak bisa langsung ketemu terus foto bareng kayak gitu. Banyak jump scare-nya nggak kak? Pokoknya kalau dirasa-rasa bakal ada jump scare-nya tuh HP-nya dibalik aja. Versi PC-nya dong kak biar kualitasnya makin bagus gitu. Ya pokoknya peminatnya tuh kudu banyak dulu kayak gitu. Soalnya karyawan juga harus dikasih makan men. Kualitas bagus itu berarti energi yang dikeluarkan juga tambah banyak. We need more money. Masukin skin Wiro Sableng dong kak di game ya. Waduh itu udah lisensi yang lain itu. Tapi bisa diusulin sih barangkali kan bisa gitu ya. Kan aku simpan sarannya barangkali bisa di custom kan gitu. Jadi awalnya dia pakai seragam SMA terus bisa diganti jadi kostumnya Wiro Hot mungkin ya. Bukan Wiro Sableng ya, Wiro Hot. Itu udah beda. Wiro Sableng soalnya nggak kayak Wiro Hot kayak gitu.
Jadi buat yang penasaran sih, ini sebenarnya Mbak-mbak Rei Kimochi. Ya namanya Rei Kimochi. Itu kenapa harus Mbak-mbak? Mbak-mbak seragam SMA gitu. Jadi aku itu pengen apa ya? Nunjukin kalau Mbak-mbak gemes, Mbak-mbak anak SMA gemes kayak gitu tuh juga suka yang namanya petualang gitu, malam-malam. Kelayapan gitu kan, cari setan tuh suka. Iya, nyari tuyul gitu. Jadi kenapa Rei Kimochi ini berpetualang? Dia ini kan kelayapan kayak gitu, mencari misteri. Itu sebenarnya tujuan utamanya itu buat berburu tuyul gitu. Kenapa? Karena yang jadi Rei Kimochi ini need more money for developing the game, and then you need a lot of tuyul gitu supaya bisa dikomersilkan kayak gitu atau dipekerjakan seperti itu. Oh, komennya banyak juga. Bentar. Panas. Ya, Andre Permana. Zaman sekarang anak SMA kelayapan bukan nyari tuyul tapi nyari gadun. Tapi kalau di game Jerit Malam ini beda gitu. Jadi dia nyari nyari sumber uang dari dunia lain gitu loh. Soalnya kalau nyari gadun itu sama manusia. Kenapa nggak Lola Kimochi sekalian gitu? Rei Kimochi aja gitu. Anggaplah jadi orang lain kayak gitu. Jadi yang Rei Kimochi di situ tuh bukan Lola kayak gitu. Soalnya nanti kalau misalnya Lola Zeta udah beda. Mungkin dia akan terlalu sering bicara kotor kalau di game Jurit Malam itu. Makanya Rei Kimochi. Kalau Rei Kimochi kan mulutnya lebih santun gitu. Tuyul sama dengan goblin lokal. Eksploitasi tuyul. Lola Bezita. How about beli gamenya Red Star 5, uninstall lagi karena takut gitu. Ya, gimana ya? Aku sih nggak akan, you know, apa tuh istilahnya tuh? Sweet. Aku tidak akan bermulut manis dengan bilang, wah tapi kan aku harap kamu juga main gamenya atau gimana gitu. Enggak sih gitu. Sebenarnya kalau lu udah beli gamenya terus Red Star 5, ya thank you. Kalau lu main gitu penasaran gitu, itu nilai plus. Barangkali kan kamu bisa memberikan masukan supaya gamenya bisa lebih baik lagi seperti itu gitu loh. Or even if you play that game, you can tell your friends, your family or whatever to play this game too. Raja, kok aku bacanya sangat terhighlight sekali komenmu. Siswi teladan dari SMA Benih Bangsa. Oh iya dong. So, kita semua kan sebenarnya terlahir dari, nggak semuanya ya, kecuali yang bukan orang Indonesia. Tapi kan intinya kita ini benih bangsa. Jadi ya dari SMA benih bangsa. Ya kan? Cukup relatable. Mbak, punya pacar nggak? Enggak, makanya di gamenya juga single player. Oh. Jurit ada di iOS, ada. Aduh, ini gamenya. Ini komennya. Apa ini? Tutorial minum. Kebetulan aku haus. Oke, aku live streamingnya gak lama-lama. Karena
inti dari semuanya adalah play the games and give 5 star. Aku akan muncul lagi setelah mungkin beberapa hari. Tentunya di game jerit malam ada apa aja, ada 1, 2, 3, 4 lebih, I think. Aku mau main gamenya di HP-nya dipakai. Oh ini. Shit man, kalau gue main autis. Enggak, ini bukan tipe-tipenya kayak Japanese visual novel, enggak sih. Tenang, masih aman kok, anak kecil masih boleh main. Cu. Oh. Professional gamer. Oh, no. I'm not a professional gamer. Aku bahkan enggak nge-YouTube main game tuh, enggak gitu. I'm just casual, you know, playing for fun. Playing games for fun. Yeah. But I make game. Jadi bukan professional gamers yang apa ya, I make living from playing games, no. But I do make games. Kenapa judul gamenya harus jurit malam? Kenapa nggak pagi atau sore? Why? Ya kalau pagi sore ya nama rumah makan lintas Sumatera dong. Gimana sih? Pagi sore siang malam. Oke. Okay. Anyways. Thank you for watching this live streaming. Don't forget to download my game Jurit Malam in Google Play Store and Apple Store. Don't forget to give 5 star. I demand it 5 star. Okay then, thank you so much. Feel free to give review or if you have any comments regarding the game. See you later.